Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. Oke, balik lagi di channel gua. Oke, jadi di video kali ini gua mau bahas dan mau share ke kalian dua buah modul sekaligus ya guys ya. Yang dimana modul ini tuh gua itu sangat recommended sekali guys buat kalian kombokan di HP kalian. Jadi kalian install aja dua buah modul ini tuh sekaligus ya guys ya. Nah, jadi yang pertama di sini itu ada modul Super Smooth Talk versi 3.zip. Nah, ini itu masih berbentuk zip ya guys ya, belum gua ekstrak ya guys ya buat file zipnya. Jadi untuk kegunaannya ya guys ya, untuk modul yang pertama di sini itu udah jelas dan udah pasti ya guys ya, untuk meningkatkan responsif layar HP kita guys, untuk mengatasi talk delay dan juga smooth UI. Dan selanjutnya di sini ada modul Fun Esport versi 9.0.zip. Nah, jadi yang satu ini adalah modul gaming ya guys ya. Untuk kegunaannya atau fitur-fiturnya itu udah pasti ya guys ya, untuk meningkatkan kinerja atau performa HP kita untuk kebutuhan bermain game. Dan seperti biasa guys, di sini itu gua itu udah install dan gua udah tes performa HP gua untuk bermain game. Dan sekali lagi gua kasih tahu ke kalian ya guys ya, di sini buat modulnya gua itu sangat recommended sekali guys buat kalian kombokan di HP kalian ya guys ya. Kalian bisa rasakan sendiri ya guys ya buat perbedaannya di HP kalian setelah menggunakan modul ini. Pokoknya mantap sekali guys buat modul ini ya guys ya. Kalian wajib coba guys. Nah, buat kalian yang mau download dan mau coba modulnya, kalian bisa cek link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini ya guys ya. Seperti biasa kalian tinggal cek aja di kolom komentar guys. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja guys kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya. Let's go. Oke guys, di sini langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya. Nah, seandainya di sini itu kalian itu hanya ingin install satu buah modul aja ya guys ya. Misalnya kalian berkomen seperti ini guys, "Bang, HP gua performanya udah mantap, gua hanya butuh untuk install yang talk responsif aja. Apakah bisa, Bang?" Bisa ya guys ya. Kalian bisa pilih aja mau install modul yang mana. Yang lebih baiknya kalian install aja keduanya guys ya. Kalian kombokan guys. Jadi seperti itu gue sangat recommended sekali. Tapi kalau kalian ingin install satu buah modul aja, misalnya hanya yang Super Smooth Talk aja ya guys ya, itu bebas ya guys ya, seterah kalian. Oke, jadi yang pertama di sini langsung aja kita install terlebih dahulu buat modul yang Super Smooth Talk versi 3.zip ya guys ya. Nah, ini masih berbahan file zip. Ini langsung aja kalian ekstrak aja ya guys ya buat file zipnya. Nah, di sini buat folder hasil ekstraknya langsung aja kalian pindahkan ya guys ya. Nah, kalian pilih aja potong ke memori perangkat guys. Nah, di sini langsung aja kalian pastekan di sini ya guys ya. Dan di sini langsung aja kalian cari foldernya yang namanya itu SSTV 3 ya guys ya. Yang ini kalian masuk aja ke dalam foldernya. Nah, buat pemasangan modul ini seperti biasa kalian bisa menggunakan aplikasi Command ya guys ya, nggak bisa menggunakan aplikasi Qute. Nah, jadi dari kemarin ya guys ya, di setiap video gua itu banyak yang komen, "Bang, nggak bisa pakai Qute ya, Bang, bisa pakai Qute gak?" Jawabannya itu nggak bisa ya guys ya. Untuk modul non-root yang kali ini tuh nggak bisa menggunakan Qute guys, karena ada setropnya. Jadi kalau kalian itu menggunakan Qute ya guys ya, itu setropnya itu nggak bakalan terinstall guys di HP kalian. Jadi wajib menggunakan aplikasi Command ya guys ya, seperti Brevent, LADB, dan bug jigger guys. Jadi seperti itu. Jadi udah jelas ya guys ya, untuk pemasangannya itu wajib menggunakan aplikasi Command. Nah, di sini kalian langsung aja masuk ke baca.txt ya guys ya. Di sini gua udah siapin command installnya, jadi kalian tinggal buka aja seperti ini. Dan di sini kalian bisa lihat ya guys ya, buat fungsi dari modulnya di sini itu ada smooth scrolling, responsible talk, not more talk delay ya guys ya, untuk mengatasi talk delay dan lain-lain. Nah, di sini langsung aja kalian tinggal salin aja buat command pasangnya itu yang ini. Nah, ini itu adalah command installnya ya guys ya. Kalau yang copot itu adalah command uninstallnya. Nah, kalau udah kalian salin di sini kalian bisa masuk aja langsung ke aplikasi Brevent kalian ya guys ya. Dan kalian tinggal masuk aja ke exec command dan kalian pasang modulnya guys. Nah, seperti ini. Dan buat prosesnya kalian tinggal tunggu aja sampai selesai ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, jadi di sini buat proses pemasangan modulnya udah selesai guys ya, buat modul Super Smooth Talk versi 3-nya guys. Nah, selanjutnya di sini kalian install lagi buat modul yang satunya lagi ya guys ya, modul Fun Esport versi 9.0. Nah, ini langsung aja kalian ekstrak aja ya guys ya buat file zip-nya, dan di sini kalian tinggal salin atau pindahkan aja folder hasil ekstraknya ke memori perangkat ya guys ya. Nah, di bagian ini kalian tinggal paste aja folder sini guys. Nah, jadi buat nama foldernya itu adalah vSports ya guys ya. Nah, di bagian paling bawah ini guys. Dan di sini kalian masuk aja ke dalam foldernya. Nah, selanjutnya di sini kalian buka aja buat file txt-nya ya guys ya, yang readme.txt ini guys, buat salin command installnya. Nah, ini kalian buka aja seperti ini guys. Dan di sini kalian salin aja buat command installnya itu yang ini ya guys ya. Kalau yang bawah yang uninstall itu command uninstall modulnya, buat kalian yang mau hapus modulnya dari HP kalian guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke, kalau udah di sini kalian balik lagi ke aplikasi Brevent-nya lagi guys. Dan di sini langsung aja kalian paste ke sini ya guys ya buat command install yang udah kalian salin tadi guys. Nah, kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja tombol kirim ini buat proses pemasangan modulnya. Dan di sini kalian tinggal tunggu aja ya guys ya buat proses pemasangannya sampai selesai guys. Oke guys, jadi di sini buat proses pemasangan modul gaming Fun Esport versi 9.0-nya udah selesai guys ya. Nah, kalau udah selesai tampilannya seperti ini guys di aplikasi Brevent. Nah, kalau udah selesai seperti ini kalian tinggal langsung aja tes performa HP kalian untuk bermain game guys, terutama buat kalian yang sering mengalami talk delay ya guys ya, yang layarnya itu kurang responsif saat bermain game. Kalian bisa buktiin guys, di sini gua jamin ya guys ya, setelah kalian itu menggunakan combo modul ini, performa dan responsif layar HP kalian itu bakalan meningkat guys, daripada sebelumnya ya guys ya. Jadi seperti itu guys, kalian pokoknya buktiin aja di HP kalian masing-masing. Karena sejauh ini ya guys ya, buat modul-modul non-root yang seperti ini itu sangat berfungsi dan sangat berguna sekali guys, buat device atau HP kentang seperti HP kita ini guys ya. Karena buat modul-modul yang seperti ini tuh masih terbaik dan masih terbukti ya guys ya, buat fitur-fiturnya itu bakalan berfungsi. Setelah kalian install seperti ini di HP kalian, kalian langsung bisa rasain perbedaannya guys. Pokoknya kalian buktiin aja di HP kalian masing-masing ya guys ya. Oke guys. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya buat combo modul ini, kalian bisa download, link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys. Dan buat kalian yang suka dan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you, bye.